5 cara atasi orang kerasukan ataupun histeria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kimi share pada sahabat-sahabat berkenaan dengan cara atasi orang kerasukan ataupun histeria yang mana berlaku di sekeliling kita. Kadang-kadang di luar jangkaan kita seperti di rumah, di asrama, di pejabat ataupun yang berkaitan dengan diri kita. Situasi yang pertama adalah seorang sahaja yang kerasukan, sama ada keluarga, rakan sekerja ataupun anak murid ataupun seumpamanya hanya seorang sahaja kerasukan. Bagaimana kita nak atasi dia? Cara mudah adalah yang pertama kita selawatkan kepada pesakit yang kerasukan itu dengan selawat tafjiriyah jika mampu. Macam mana? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurub wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lumin lak. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kau sedarkan pesakit ini seperti sedia kala, ya Allah, kau lembutkan sendi-sendi pesakit ini, boleh kawal diri dia sendiri seperti biasa, ya Allah, kau bantulah pesakit ini untuk sembuh, untuk kesedaran, ya Allah. Kemudian kita baca ya latif, ya latif, ya latif. Ada seolah kita nak tidurkan bayi. Contoh, tidur, tidur. Habis saja kita baca selawat tafjiriyah. Jika tuan-puan tak mampu selawat tafjiriyah, maka tuan-puan bacalah selawat besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau sedarkan pesakit ini, kau sembuhkan pesakit ini. Ya Allah, kau bantu pesakit ini boleh kontrol diri dia seperti sedia kala. Dengan izin Allah. Sambil-sambil itu sebut, kamu akan lemah dengan izin Allah sekiranya ada gangguan makhluk halus di dalam tubuh badan pesakit ini. Engkau akan lemah dengan izin Allah. Insya Allah, selalunya pesakit itu akan sedar, akan lemah, akan relax dan minta pesakit itu tarik nafas panjang-panjang, lepas selesai. Tarik nafas panjang-panjang, lepas selesai. Insya Allah, pesakit itu akan sedarkan diri dia. Insya Allah. Situasi yang kedua, kerasukan secara ramai-ramai, sama ada ahli keluarga kita, rakan sekerja ataupun di asrama selalunya, histeria dan sebagainya, di sekolah dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu buat? Pertama, kita kena cari siapa yang mula-mula yang histeria, yang kerasukan itu. Kita ambil dia, asingkan daripada kelompok ramai-ramai yang kerasukan itu. Yang kedua, kita baca kaedah yang tadi, yang pertama tadi tu, selawat tafjiriyah, ya latif. InsyaAllah, pesakit itu yang mana yang biasa-biasa tu akan sedar dengan izin Allah. Okey, dapat? Situasi yang ketiga adalah pesakit yang kerasukan, kita dah buatlah kaedah, ya latif kita buat dah, selawat tafjiriyah kita buat dah, tapi tak sedarkan diri lagi. Apa yang kita perlu buat? Yang pertama, kita ambil pelajar ataupun pesakit yang kerasukan itu, bawa pergi ke tandas. Cari air batu, kemudian campurkan di dalam baldi, air setengah baldi, air yang bagi penuh. Kacau, 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 bagi larut air dengan air. Jeruskan air itu pada pesakit yang tidak sedarkan diri itu, insyaAllah. Pastikan nak buat pada pesakit itu, pertama, pastikan pesakit ini tidak ada masalah jantung. Pesakit jantung ke, berkaitan dengan jantung ke, itu kena elakkan. Dan yang berkaitan dengan penyakit asma juga. Yang kedua, pesakit yang berumur 60 tahun ke atas, elokkan air mandi ais, itu bahaya sikit. Kecuali orang yang berpengalaman, tanya orang yang lebih arif, insyaAllah. Dan yang ketiga, pastikan buat dalam keadaan slow-slow, jangan terlalu kekerasan. Jika buat kekerasan pada tubuh badan pesakit itu, nanti bila pesakit itu sedar dengan izin Allah, pesakit itu akan sakit terlalu badan dia, sakit-sakit-sakit mata. Jadi insyaAllah pesakit itu akan sakit apabila kita terlalu tekan dan sebagainya. Situasi keempat, bila yang pesakit yang kita mandi air tu tapi tidak sedarkan diri juga, selawat tafjiriyah tak jadi, ya latif tak jadi, tak bagi mandi air pun tak jadi juga, apa yang perlu buat? Kita kena cari perawat rawatan Islam untuk sedarkan dia. InsyaAllah perawat yang berpengalaman, dia ada kaedah untuk sedarkan pesakit itu. Situasi yang kelima adalah kita dah buat dah, yang latif kita buat dah, selawat tafjiriyah buat dah, mandi eh pun dah buat dah, perawat mai pun dah buat dah, tapi tidak boleh juga, nak buat apa pun tak boleh juga, ataupun perawat tu urgent tak boleh buat apa juga, dia jadi mengamuk dan sebagainya, mengamuk satu rumah, tumbuk dinding, pukul orang, tiba orang dan sebagainya, mengamuk satu rumah. Apa perlu kita buat adalah kita call polis, bagi tahu polis, kata ada ahli keluarga kita ataupun budak pesakit tu kerasukan, tak mau sedarkan diri, hilang kawalan
kesedaran terlalu tinggi. Maksud kata, mengamuk tak tentu arah, polis tu akan datang, call ambulans. Ambulans datang, dia akan ikat, bawa ke hospital. Itu sahaja jalan paling selamat supaya tak cederakan orang sekeliling, insyaAllah. Yang penting ingat, insyaAllah, apa-apa yang berlaku dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan kepada semua yang menonton video ini, yang mempraktikkan amalan ini, mudah-mudahan Allah memudahkan segalanya, insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum.